Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat ya. Alhamdulillah nih, pada hari ini masih bulan Ramadan ya, masih kita masih menjalankan ibadah puasa nih. Sekarang hari yang ke-9 ya. Oke, kembali lagi nih di Carita Rifusi. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Dan saya akan sedikit review dari keyboard. Sebenarnya keyboardnya mungkin produk baru teman udah nge-booming kan, Medley ya. Nah, mungkin Medley ini tentunya nanti sedikit nanti kamera akan mendekati ya untuk lihat dari fisik dari Medley. Nah, untuk hari ini saya akan review keyboard Medley tipe IK200. Nah, jadi di sini ada beberapa juga kelebihannya dari untuk Medley dan juga ini cocok banget untuk pemula. Selain juga di sini tipe Medley ini juga bisa juga untuk kita karaokean ya, maksud pakai mic juga bisa gitu, seperti itu. Nah, coba kita langsung nyalakan tadi ya, coba saya juga penasaran ya guys. Oke, langsung aja ya. Nah, seperti ini guys. Nah, dia wow, ada lampunya ya di dalam tuts-tuts ini. Nah, seperti itu. Nah, satu nah, coba kita lakukan rumah ya. Nah, jadi di gedein lagi kan? Gedein lagi aja. Nah, jadi ini sepulin ya. Jadi emang desainnya juga dari apa, tutnya emang ada lampunya gini, unik kan ya. Nah, nanti kita tadi yang saya bilang juga info mengenai ini Medley tipe IK200 ini bisa untuk karaoke ya, mungkin yang nggak punya ampli tapi pengen langsung buat desain kayak gini. Kita coba langsung mic-nya. Nah, kita pakai mic ini ya, kita pakai mic wireless. Nah, ini ya untuk mic kita hari ini juga banyak ya untuk mic ya. Nah, jadi untuk yang ingin karaoke atau menyanyi ya, ngerangin gabut ya, apalagi bulan puasa ini kan menahan lapar dan minum, daripada kita minum lebih baik kita bernyanyi-nyanyi, karena minum itu batal, kalau menyanyi gak batal, kecuali bernyanyi sambil minum dan makan itu batal. Langsung aja ya guys. Nah, jadi untuk tutorial kita aja ya, di sini itu kamera bisa besarkan ya, gini-gini bisa ya. Operator baru ya? Operator baru ya? Oh iya, operator itu nyanyi lagi ngantuk. Jadi masuk sini ya geng ya. Jadi kita masuk sini, colok mic. Dari sini. Itu ada jack apa aja itu? Nah, di sini kita untuk ada jack mic terus out in. Jadi yang mungkin biasanya kan in out itu biasanya kayak macam keyboard-keyboard yang normal dia apa maksudnya bisa ya, tapi kalau di sini untuk misalkan mau ke ampli lagi ya. Nah, kita di sini di pons ya. Di lubang udaranya. Nah, seperti itu. Nah, ini masuk ya. Jadi bisa juga kalau misalnya di pon masuk, cuman di sininya tidak ada ya. Iya. Jadi langsung ke ampinya seperti itu. Nah, ini biasa sustain ya, biasa standar ini ada kabel buat data ya. Kita langsung masuk ya, geng. Masalah nih. Udah, sebentar. Udah ya. Ya, kita ini kita pakai mic wireless aja. Duduk, Kak. Oke. Ada enggak? Oke, terus This. Belum masuk. Oke, tadi belum masuk ya. Tapi setelah dimasukin, jadi enak pada saatnya. Setelah dimasukin, maksudnya setelah masukin ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Nanti jadi ini lah real. Ini nyata jadi sudah kita masukkan mic, tapi kita pakai mic ke atas ya. Selain kita ini juga bisa juga untuk pakai mic couple ya. Mic couple juga bisa, cuma kita sekarang ini menggunakan mic wireless. Jadi simple ya, jadi mungkin pemula cuman anaknya hobi nyanyi nih guys, ya kan? Pengen maksudnya sebelum nyanyi sambil bermain piano dan keyboard. Nah, kita jadi nggak usah ribet-ribet, nah, cukup Medley IK200. Nah, untuk yang minat nih gengs, bisa langsung hubungin nomor yang tertera di kolom YouTube kami nih, yang kita yang beralamat berlokasi di Kabupaten Kebon Kelapa, itu tempat saya Cimahi. Kita nih Rit Music and Logis, atau bingung-bingungnya yang luar-luar kota atau luar Bandung bisa langsung kepo-kepo dulu ya. Nah, kepo-kepo dulu karena sekarang hari banyak penipuan-penipuan yang sedang bergerilya, nah, mencari mangsa. Jadi ya gitu, makanya kita waspada ya.
Makanya itu kita yang mungkin lihat dari konten kita nih, dari Madani yang ingin chat dulu kalau kita video call. Pokoknya kita profesional, profesional seperti itu. Jadi kepo-kepo tanya dulu, setelah deal, oke, untuk transaksi bisa melalui rekber apa aja ya. Bisa langsung video call atau long cash, transfer, atau rekber itu pakai Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Jadi bebas, jadi kita amanah ya. Jadi seperti itu kayaknya. Jadi dari body juga ya, pokoknya rekomendasinya ya untuk yang mungkin pemula anaknya sedang belajar piano atau keyboard dan juga hobi nyanyi, jadi simple, jadi gak usah beli ampli lagi atau speaker ya. Nah, jadi langsung aja beli Medley IKA 200. Tapi selain itu kita gak banyak kayak yang Medley tipe-tipe lainnya ya. Yang sebelum sebelum kita udah review juga ya, review dari Medley yang udah sampling. Nah, coba kita lihat ini. Nah, ini contoh aja ya, contoh ya, saya. Tuh. Jadi rainbow. Jadi variasi dari desain dari Medley ini emang di setiap kita tutup dengan pencetan ini ada lampu yang menyala yang berwarna merah. Merah. Nah, jadi unik ya, jadi emang cocok juga sih, cocok banget untuk yang sedang pemula. Jadi seperti gengnya. Oke, dan juga kita masih banyak untuk yang stok Medley ini sebenarnya bukan yang tipe IKA 200 saja ya. Kita yang udah USB, yang udah sampling ada ya. Sebelum yang waktu itu pernah kita konten juga, coba mungkin yang sedang mau yang ini ada di scroll aja ya. Di YouTube kita ada tuh di atas, poin paling atas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nih di sini ada yang Medley yang, nah kalau ini agak murah nih kayak, ini agak murah, ada apa agak murah. Pokoknya, berapa tuh harganya? Untuk harganya sekitaran berapa ya? Untuk sekarang kan coba langsung tanya ke admin. Nah langsung, admin, neng berapa neng ini? Oh tahu ya. Dina. Oke okay, Dina Renza. Sampai ini harganya berapa? Diwawancara dulu ke sana. Hah? Oh nggak tahu ya. Siap. Jadi kita aja karena mungkin baru, jadi ini kan karena kita problem juga mungkin ya tidak mengatur harga. Karena yang mengatur harga saya juga, jadi saya menguji ke diri. Oke, okay, nah, anjay. Jadi untuk nanti saya informasikan saya sebagai media di sini ya. Oke, okay. Jadi ya untuk yang sedang cari keyboard pemula sebenarnya banyak ya, untuk yang mahal, chord dan lain sebagainya juga ada. Jadi untuk yang mungkin saya cari Medley ya, kadang-kadang kan banyak nih yang produk-produk Cina gak banyak seperti itu. Oke, sekian dulu geng, nanti ya kita akan lanjutkan karena semakin ini saya perlu saya juga. Oh iya itu. Halo ya. Guys. Nah, itu dia. Dia ada orange ya, dia bagian akuntong, bukan akunting. Nah, ini bagian ini Pak, bagian punya praktik nih. Oke. Jadi sekian dulu geng, nanti kita akan review di konten-konten selanjutnya. Mungkin yang sekali lagi yang minat untuk Medley yang masih di Bandung, masih lokasi kita, bisa datang ke lokasi untuk kita cek langsung ke lokasi. Yang di luar Bandung atau luar kota, luar pulau, luar angkasa, ya luar mana aja dah, suka-suka kita lah. Bisa langsung kepo-kepo di nomor yang tertera di YouTube kita. Okay. Baik, selanjutnya nanti kita lanjut di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadhan.